teman-teman, jumpa lagi di channel Eka Motor Spesial. Kali ini saya akan memperbaiki roda depan serat pada motor CB150R. Terus ini untuk peleknya habis diganti ruji, mas bro ya. Ini sudah memakai tromol. Biasanya yang bermasalah itu ada di bagian ini, mas bro ya. Dudukan piringan ini biasanya ini tidak presisi. Soalnya gini, mas bro ya, untuk muternya itu kadang lancar, kadang tidak, kayak gini. Nah, ini seret, ini lancar, ini seret lagi, terus ini lancar lagi, kayak gitu, mas bro ya. Biasanya yang bermasalah ada di bagian dudukannya ini. Ini nanti kita kali saja, kita kasih ring, mas bro ya, kayak gini. Kita kasih di bautnya kaliper ini, di bagian bracketnya ini, mas bro ya, bracket kaliper ini. Ini kita lepas dulu, mas bro ya, kita. Ntar mas bro, masih azan. Nah ini mas bro ya, ini untuk ringnya. Ini nanti kita kasihkan di baut yang atas dulu, mas bro ya. Nanti kalau baut yang atas masih seret, kita pindah di yang di bawah. Ini kita kasih di sini, mas bro ya, di bagian bracketnya ini. Terus kita kencangin lagi. Nanti kalau masih seret, kita pindah di bawah, mas bro ya, ringnya. Mas bro, sudah agak enak, mas bro ya, ini sudah tidak kayak tadi, seret banget. Sekarang kita pindah dulu di bagian bawah. Nah kayak gini, mas bro ya, ini sudah lancar, mas bro, ini sudah tidak seret lagi kayak tadi ya, meskipun tidak 100% lancar, mas bro ya, soalnya cuma main akal saja, cuma modal satu ring. Ini sudah bagus, mas bro ya. Dan sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.